Halo teman-teman, kita akan coba buka varian satu magana, satu kiwes buah bulat ya, bersama dengan rekan-rekan dari daerah Jawa Barat, silaturahmi main ke teras kebun Lintang. Halo semuanya. Halo. Nanti kita akan coba review ya, apa reaksi para teteh-teteh, teh Abert dan teh Liong Group ya. Coba silahkan dibelah sendiri langsung untuk dibuktikan. Ini sawo Meksiko ya, varian magana. Yang ini kiwes buah bulat. Rasakan. Monggo dibuka. Oke, kita buka pelan-pelan. Terus ini kiwes buah bulat ya. Seperti itu ya. Bijinya mana? Ini. Gak usah mikirin biji, kita coba rasain aja rasanya. Aneh. Mudah-mudahan aneh. Bermasyarakat. Iris yang kecil-kecil, ya. Orange kemerahan. Ini belum pernah katanya seumur umur dikirain buah mahoni. Ini dia tim. Coba kayak apa? Manis atau enak atau manis banget. Yang ini, yang satu lagi mas, coba mas. Mas. Mas Jo, buka toh. Cantik tak panggil mas. Ayo. Manis bisa. Manis. Manis yang panjang. Manis banget. Ini beda jenis ya, beda jenis. Coba kayaknya ini lebih merah, coba aja. Dihabisin enggak apa-apa. Kalau nggak habis dibawa pulang nggak apa-apa. Merah emang sawo kan? Ya sawo Meksiko ini namanya. Nah boleh. Wah, lebih gede. Ambil buat ditanam ya? Iya, ini bijinya ya. Tuh. Udah cium nyoba dong, Jo. Nah, gitu, Jo. Boga cici mo tadi disambakeun. Habisin enggak apa-apa kalau memang nek. Kalau memang enggak nek. Itu sudah tuh, rasanya. Kan? Udah. Panjang dong. Ini lebih. Kang coba dihabisin enggak apa-apa. Iya. Ya kan lebih itu. Oke, katanya lebih manis dari yang ini yang bulat dari yang bulat ya, lebih manis magananya itu. Kalau untuk ini saya lebih suka yang ini dah. Teksturnya lebih halus ya. Lebih lembut, lebih padat gitu ya. Pedo aleng. Kapan lagi kita makan ini, hey? Teh, sop. Iya. No, lagi. Messi mana? Oke, ini dia Mame Sapote ya, bersama teman-teman dari Jawa Barat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa menanam. Oke.